sebagai ucapan syukur sepanjang tahun 2023, kami mengundang para partners dan donatur Tangan Pengharapan dalam acara Natal bersama Tangan Pengharapan pada tanggal 21 Desember yang lalu. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang perwakilan anak-anak dari seluruh sekolah berasrama. Mereka telah menyiapkan berbagai hasil kerajinan tangan, seperti gelang, tas rajut, noken, dan miniatur perahu khas Papua. Semua hadiah ini mereka siapkan khusus untuk para donatur yang telah mendukung program-program Tangan Pengharapan. Perayaan Natal tahun ini berlangsung dengan sangat meriah. Tari-tarian dari berbagai daerah dan penampilan dari setiap sekolah berasrama membuat acara semakin penuh dengan sukacita. Kita sama-sama bersatu di sini untuk merayakan Christmas Celebration 2023. Mari bersyukur, berterima kasihlah kepada Tuhan. Hari ini marilah kita belajar untuk manajemen keuangan kita dengan baik. Dan tentu itu tidak bisa kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan sehingga seluruh aspek kehidupan kita dirubahkan dan kita bisa manajemen keuangan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan sepanjang tahun 2023. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Kami keluarga besar Tangan Pengharapan mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Helping people live a better life.